Struktur pembangunan yang tersusun dan lebih kukuh perlu dirancang bagi memastikan keselamatan rakyat negara ini tidak terkesan akibat dari perubahan iklim. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, masyarakat Malaysia perlu mempersiapkan diri untuk berhadapan bencana luar jangka, memandangkan perubahan iklim dunia kini mula memberikan kesan kepada ekosistem di negara ini. Semua malapetaka ini berlaku dan akan berlaku lagi. Termasuk di tempat kita juga. Janganlah kita fikir kita terselamat. Sebab itu kita perlu berusaha untuk menyiapkan diri untuk bertindak menyelamatkan diri apabila berlaku malapetaka seperti yang kita lihat sekarang ini. Pembinaan kediaman di tepi laut dengan struktur yang lemah, kata Tun Dr. Mahathir, menjadi antara punca banyak rumah musnah dalam kejadian ribut. Ini termasuk kejadian tanah runtuh di Bukit Kukus Relau yang mengorbankan dua nyawa setakat ini. Tetapi bila pokok ini dipotong dan tanah terdedah kepada hujan secara terus, maka lebih cepat tanah itu menjadi lumpur dan akan berlakulah landslide. Sebab itu apabila kita nak buat jalan ataupun apa-apa, kita perlu kaji dulu tentang selamat atau tidaknya jalan yang akan dibina itu. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan kunci rumah kepada salah seorang mangsa kejadian ribut di Kampung Kuala Teriang, Langkawi. Rumah ini dibina sepenuhnya oleh sebuah syarikat swasta dengan kos RM45,000.